Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel YouTube kami. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah subscribe paksaan. Terima kasih. Tararengkiu, matur suwun sebelumnya. Yang belum subscribe, mohon di blok saja channel YouTube ini. Dan yang suka dengan channel YouTube ini, mohon untuk di subscribe. Dan jangan lupa like dan komen di video ini. Coba teman-teman semua saksikan video saya sebelumnya. Dan pada video kali ini saya akan membuat bivak dengan flysheet. Ukuran flysheetnya saya menggunakan 3x3. Ini warnanya merah, sangat mencolok sekali karena saya katrok mungkin ya. Jadinya saya mencolok. Kemudian saya menggunakan pasak berupa kayu. Ada 8 buah. Kemudian ada tiang berupa kayu juga. Ukurannya sekitar 1 meter 10 cm. Kalau yang nggak tahu 1 meter 10 cm yaitu 110 cm. Kemudian ada tali perusik ini. Tali perusiknya ada 3 helai. 3 helai dengan ukuran 2 meteran, 3 helai kayak rambut si neneng. Ternyata ini talinya 3 helai. Ya, cukup sekian untuk pembahasan alat-alatnya. Ya teman-teman, ini tadinya flysheetnya ini flysheet normal, kapasitas loopnya cuma 8, tapi ini saya kostum menjadi kapasitas loopnya itu menjadi 16 biar mempermudah pembuatan bivak. Jadinya saya kostum sendiri. Ini soalnya saya dulu membelinya dulu, jadi jarang untuk jumlah loop 16. Ya teman-teman, kita pasang pasaknya dari belakang aja ya. Kalau teman-teman belum pada tahu loop, ini namanya loop. Kemudian saya kasih tali elastis berfungsi untuk flysheetnya agar tidak mudah robek. Kemudian juga fungsi keduanya untuk mempermudah kita memasang pasaknya. Untuk pasak belakang saya pasang 2. Bagi teman-teman yang kurang paham mengenai pembuatan bivak, ini pada sisi ini karena saya udah custom, mungkin teman-teman bisa mencontohnya seperti ini. Di sini kalau mau menjahit antara tengah-tengah ini, kalau loopnya teman-teman 8 ya, mungkin jahitnya di sini di customnya. Kemudian pasang dulu yang bagian sini, agar kita mempermudah pemasangan tiangnya, kita mungkin pasang loop bagian depan dulu. Ya teman-teman, sebelum memasang pasaknya saya akan menali sebuah tengah-tengah pada posisi flysheetnya. Kemudian yang kedua, kita pasang pasaknya yaitu dari ujung sini
Dan untuk pemasangan pasak pada bagian depan ini, perhatikan bagian sini. Kita pindah ke sini. Nah, kita pasang di sini pasaknya. Kemudian ujung sana pun seperti itu. Kita pindah ke ujung sana. Ya, ini ya ujung sebelah mana ini, kanan atau kiri kalau dari kamera ini? Mungkin kanan ya kalau dari kamera, atau kiri. Ya, intinya ujung sini ya, paling ujung flysheet. Kita tarik sini. Kedua sisi belakang dan depan flysheet sudah terpasang pasak. Selanjutnya saya akan memasang tiang. Hal yang ketiga, selanjutnya pemasangan tiang. Ini saya kira-kira menggunakan tiang kayunya sekitar ukuran 1 meter, ya lebih-lebih dikit lah. Kemudian kalau semakin rendah tiang, semakin lebar dan bivaknya semakin luas. Karena saya bersama teman saya, mungkin teman saya butuh ruang yang agak longgar biar guling-guling. Kemudian hal yang kedua, untuk pemasangan tiangnya kita harus sediakan pasak untuk memasang di depan flysheetnya. Biar tiang udah berdiri tapi kita jauh dari pasaknya, nanti kita kesusahan dan flysheetnya rubuh lagi. Tahu rubuh enggak? Ambruk. Ya, selanjutnya kita pasang saja, jangan banyak bicara. Oh ya teman-teman, kalau memakai kayu, maaf sebelumnya ini, kalau memakai kayu kita harus wajib kasih alas. Kali ini saya menggunakan alas bungkus flysheetnya biar tidak mudah robek juga untuk flysheetnya, jadi saya kasih alas. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan apapun bisa, yang penting agar flysheetnya tidak mudah robek. Masukkan saja ini teman-teman ke bagian sini. Teman, untuk pemasangan pasak yang depan ini, mungkin bagi teman-teman, kalau saya sih sukanya menalinya seperti ini teman-teman. Jadi tali yang cukup kayak ini ya. Pindah dulu pasaknya. Cukup. Kita mudah mengatur kencangnya tiang atau enggak. Ya teman-teman, pasak depannya sudah terpasang, kita beralih ke pasak sampingnya ya. Selanjutnya kita memasang pasak bagian sisi samping. Kemudian sisi sebelah sini, ini yang lebih kita masukkan ke dalam saja. Ya teman-teman, ini bagian sisi pasak yang terakhir. Kita tancapkan seperti pasak yang sisi sebelah sana tadi. Tancapkan saja. Dan kita masukkan dalam. Kemudian saya akan memasang tali perusik. Bersingkat waktu aja biar cepat. Ini namanya tali perusik. Tali perusik ini namanya teman-teman. Ukurannya 2 meteran, tadi sudah saya jelasin. Hari mulai gelap, kita pasangkan saja ini di depan sini teman-teman, biar agak aduh. Ini
tali perusiknya ini kita apa namanya? Talikan di sini. Kemudian kita talikan juga di belakang. Belakang sisi samping ya teman-teman, kita talikannya di sisi samping. Kemudian yang sebelah sini juga sisi sini. Ini kita talikan ya, seperti sama seperti sisi yang sebelah sana. Dari mulai gelap, belum mencari kayu bakar ini. Jadi teman saya mungkin kameramennya sudah mencari kayu bakar. Oh ya teman-teman, kita talikan di ujung sini ya. Ya teman-teman, itu tadi cara pembuatan bivak flysheet dengan ukuran flysheet 3x3 meter. Ya tadi udah ya cara pembuatannya dan reviewnya. Ini saya pembuatan bivaknya Indian Home, mungkin oleh kampret. Ya teman-teman, terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Mohon untuk dukungannya untuk selalu menonton video-video YouTube kami. Salam jejak.